وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumat yang dikasihi Allah sekalian. Hari ini hari ke-27 kita melaksanakan ibadah Ramadan. Insya-Allah 28, 29, 30 satu Syawal kita akan akhir. Ramadan akan meninggalkan kita. Untuk itu ada baki sikit-sikit lagi ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menunaikan segala perintahnya dan kita tinggalkan segala larangannya, supaya kita mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini bertajuk mencari keredaan Allah dengan berwakaf. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, wakaf merupakan sebahagian amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang berwakaf akan mendapat keredaan Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272 yang kita bacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud: dan apa jua harta yang kamu infakkan kepada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah menginfakkan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi maksud bahawa orang yang berwakaf ini ialah orang yang melaksanakan perintah Allah, iaitu di peringkat awal tadi kita kata orang yang bertakwa. Allah suruh dia berwakaf, dia ada harta, terus dia berwakaf. Institusi wakaf pada suatu ketika dahulu berfungsi berkembang sebagai salah satu faktor untuk membina tamadun. Perannya sangat besar sehingga mampu menyediakan kemudahan infrastruktur yang menyeluruh meliputi kemudahan awam seperti dalam sektor pendidikan, kesihatan dan pelbagai bentuk kebajikan-kebajikan yang lain. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kejayaan wakaf era moden dapat dilihat dengan tertegaknya Empayar Turki Osmania. Mereka bukan sahaja menjadikan wakaf sebagai salah satu ibadah, malah telah menjadikan suatu budaya dalam kehidupan mereka, orang-orang Turki. Wakaf dalam sektor pendidikan khususnya dapat dilihat dengan terbinanya lebih daripada 140 buah universiti yang dibina dari dana wakaf. Antara universiti terawal yang terbina dari dana wakaf adalah Universiti Al-Qarawiyyin di Maghribi, diwakafkan pada tahun 856 Masihi. Universiti Al-Azhar Mesir tahun 930 Masihi. Universiti Al-Fatih Turki pada tahun 1470. Kesemua universiti ini masih beroperasi dan melahirkan ilmuwan setiap tahun. Di Al-Azhar University, orang masuk belajar Al-Azhar tidak payah bayar yuran dan apa-apa. Mereka hanya membayar wang masuk dalam RM3.40 duit kita saja. Bayaran-bayaran yang dibuat oleh pelajar-pelajar Malaysia di sana hanyalah untuk bayaran tempat tinggal, bayaran makan,
Kalaulah bayaran pelajar di universiti itu mereka kena bayar, mungkin tidak mampu kita untuk belajar di Mesir. Itulah kekuatan wakaf. Demikian juga wakaf dalam sektor kesihatan yang berkembang sejak kurun ke-9 Masehi. Ia telah berfungsi memberi rawatan percuma kepada pesakit, kepada masyarakat, antaranya di Mesir, Hospital Ibnu Tulun tahun 872 Masehi diwakafkan sendiri oleh Sultan Ibnu Tulun. Ia merupakan hospital wakaf pertama dalam dunia Islam. Antara lain, Hospital Al-Mansuri diwakafkan pada tahun 1284 dan banyak lagi hospital wakaf seperti di Cordoba, di Baghdad. Kesemua bentuk wakaf ini adalah dari sumber wakaf tunai bagi membina aset kekal yang memanfaatkan dapat dinikmati oleh masyarakat umum generasi seterusnya. Maksudnya wakaf tunai. Selama ini kita tahu wakaf, kita wakaf tanah, kita wakaf masjid. Tetapi ini ialah wakaf tunai, duit tunai kita wakafkan. Sehubungan dengan ini, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-5 tahun 2017 yang bersidang pada 17 Oktober 2017 telah memutuskan bahawa harus melaksanakan wakaf tunai sebagai harta wakaf. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah pada tahun 2022 Perbadanan Wakaf Selangor PWS secara rasminya telah memasuki tahun ke-10 penubuhannya selepas diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Berkat kerjasama dari semua pihak, nilai harta wakaf di Selangor terus meningkat. Berakhir pada hujung tahun 2021, harta wakaf Selangor bernilai 1.894 bilion, iaitu 1.516 bilion adalah nilai hartanah berkeluasan lebih kurang 1,655 hektar tanah, manakala 378 juta adalah dalam bentuk wakaf tunai. Wakaf tunai ini telah disalurkan semula menjadi aset kekal seperti pembinaan atau menaik taraf masjid. Sebanyak 158 buah masjid sudah pun dibina. Surau sebanyak 195 buah, sekolah sebanyak 33 buah, ma'had tahfiz serta alat-alat keperluan kesihatan. Dalam tempoh 5 tahun yang akan datang pula, PWS Pusat Wakaf Selangor telah merancang sebanyak 12 buah projek baru pembangunan tanah wakaf. Ia meliputi pembinaan masjid, stesen minyak, perumahan yang menelan kos sebanyak 147 juta. Di samping itu, terdapat juga lebih daripada 200 buah universiti, lebih daripada 200 buah institusi yang sedang membuat kutipan wakaf khas yang dikawal setia kutipannya oleh PWS ini tadi. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah sekalian, ingatlah harta wakaf ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selama-lamanya. Apabila harta tersebut telah diwakafkan, maka hak pewakaf dari segi pemilikan telah terputus dan tidak boleh diambil semula. Maka menjadi tanggungjawab pentadbir harta wakaf untuk meneruskan jariah agar disalurkan kepada manfaat ummah. Bagi sesiapa yang tergamak berhasrat untuk mengambil semula harta wakaf tersebut, hukumnya adalah haram. Maka ia seperti tergolong dalam orang-orang yang tamak serta sikap buruk seorang muslim. Hadis daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Abdul Khattab yang bermaksud, "Umar," katanya, "jika engkau suka, wakafkanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya." Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya
dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihebah dan tidak akan diwariskan. Dalam kita sedang bercadang, berkira-kira atau berniat untuk berwakaf, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa sahaja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Apa saja yang kamu infakkan atau yang kamu wakafkan atau yang kamu dermakan atau yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantikannya. Jangan khawatir, semakin banyak kita berwakaf, maka semakin banyak yang Allah akan gantikan. Jangan kita takut dengan janji Allah. Sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Sayyidina Uthman pula separuh dari hartanya. Jelas di sini bahawa dengan keimanan dan keyakinan yang tinggi dalam kalangan para sahabat, mereka tidak berkira-kira untuk memberi sumbangan di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam bulan Ramadan khususnya menjadi orang yang paling dermawan, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rih al-mursalah. Dalam bahasa Melayunya bermaksud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah dengan kebaikan, lebih pantas daripada angin yang bertiup, terutamanya dalam bulan Ramadan. Maksudnya pantas dia sampai seperti angin. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, di kesempatan ini pihak PWS atau Pusat Wakaf Selangor ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala kerjasama dan sokongan para pewakaf selama ini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat membalas dan menerima amalan kita semua. Teruskanlah berwakaf dalam berbagai bentuk yang diperkenalkan, iaitu pindahan wang dalam talian online, transfer, potongan gaji bulanan serendah RM1, tabung wakaf tunai di masjid terpilih, premis-premis kerajaan, PBT, stesen minyak terpilih, kaunter lembaga zakat Selangor serta ejen penerangan individu. Semoga lebih banyak manfaat dapat disebarluaskan. Setiap nilai dan bentuk wakaf yang diberikan, semua itu akan menjadi bekalan yang terbaik untuk kita di akhirat nanti. Cubalah bayangkan, kalau kita berwakaf tunai, akhirnya seluruh petrol station di negara kita ini dimiliki oleh wang wakaf. Artinya segala keuntungan daripada jualan minyak setiap stesen itu, ia akan kembali kepada orang Islam. Dan stesen-stesen minyak itu bukan milik seseorangan, tetapi dia milik Allah, ditadbir oleh manusia-manusia yang sangat mulia niatnya dan bersih suci sikapnya. Jadi menghadiri khutbah kita pada tengah hari 27 Ramadan yang mulia ini, kita nak berpesan, pertama, umat Islam hendaklah yakin akan janji Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala berterusan kepada pewakaf-pewakaf selagi wakafnya terus dimanfaatkan. Kedua, umat Islam yang menginfakkan harta, iaitu yang wakafkan harta yang terbaik, harta yang terbaik dan paling disayangi, akan mendapat penghargaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teruskanlah berwakaf khususnya di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini dengan harta yang ada, supaya dapat memberi manfaat kepada orang lain.
Beza antara wakaf dengan impak biasa ialah wakaf ia akan dikembangkan, sedang sedekah biasa bagi terus habis. Sedangkan wakaf yang kita singgit, yang kita wakilkan itu, dia akan dijadikan modal bagi membesarkan apa jua bidang untuk mendapatkan pendapatan kepada khazanah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Surah Ali Imran ayat 92. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.